Assalamualaikum, selamat sore semua para pecinta tanaman hias dimanapun berada, khususnya para penyimak channel Edo Floris. Hujan deras baru saja selesai, baru saja reda. Ini agak sedikit PR buat saya untuk membuat video episode berikutnya, karena antara suara hujan dengan suara saya lebih merdu suara hujannya. Jadi saya khawatirkan kalau suara saya tidak akan terdengar jelas dan baik oleh pecinta tanaman hias yang mendengarkan video di channel Ada Floris ini. Saudaraku, kelihatan tanaman-tanaman ini segar sekali. Nah, ini lantainya juga masih basah kuyup karena tersiram hujan. Nah, sengaja saya tunjukkan, saudaraku, plan-plan anggrek saya yang saya tanam di bibir teras. Sangat limit sekali ya, saudaraku, di bibir teras seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini, saudaraku. Jadi, tanaman-tanaman anggrek saya full sun dan full rain ya, saudaraku. Bukan hanya terkena sinar matahari, karena rumah kami menghadap ke barat, tetapi pada saat hujan, tanaman ini pun semuanya terpapar oleh hujan. Seperti itu, saudaraku. Jadi, coba kita lihat segarnya ini masih banyak tetes-tetes air hujan yang terlihat di dahan atau di daunnya. Seperti ini. Nah, nih. Lantai pun masih basah kuyup seperti ini, saudaraku. Nah, seperti ini. Posisinya masih basah. Sangat basah. Nah, seperti inilah kondisinya pada saat hujan turun setiap saat. Seperti itu. Dan ini sudah kurang lebih 10 hari. Setiap habis sholat duhur, tengah hari, lewat dari tengah hari, kota kami sudah terguyur hujan. Nah, seperti ini. Nanti akan saya sampaikan seperti judul di video ini, bagaimana apakah bisa anggrek-anggrek kita ditanam full sun dan full rain bisa tetap sehat, subur, kokoh dan berbakti selalu. Mari kita lanjutkan dengan video berikutnya. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi saudaraku dimanapun yang sekarang kondisinya kurang sehat, mudah-mudahan semua penyakit yang ada segera diangkat dan sakitnya menjadi ampunan dan menjadikan rasa sayangnya Sang Maha Pencipta kepada kita dan menggugurkan segala dosa-dosa yang ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ini saya lanjutkan. Saya tunjukkan plan-plan yang terkena hujan, terpapar hujan dan terkena sinar matahari. Seperti inilah full sun full rain yang ada di mini garden Ada Floris. Seperti ini, saudaraku. Plan-plannya juga sangat subur, sehat dan selalu berbakti dan berbakti kembali di saat usianya sudah dewasa. Nah, seperti ini, coba kita perhatikan, sehat dan gemuk sekali ya plan-plannya. Nah, seperti ini. Dan sudah berbakti semuanya. Ini full sun full rain semua, saudaraku ya. Di sini saya juga akan sampaikan kelebihan dan kekurangannya pada saat kita menanam full sun full rain. Seperti yang sering saya sampaikan, saudaraku, pada saat kita menanam anggrek, pakai metode apapun atau pakai cara apapun pasti ada plus minusnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga akan saya sampaikan bagaimana plus minus yang ada pada saat kita menanam tanaman kita full sun dan full rain. Mari kita simak dari awal hingga akhir ya, saudaraku. Pada saat kita menanam anggrek, kita niatkan sudah full sun full rain, otomatis kita harus mengantisipasi apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita menanam dengan sistem full sun full rain atau tanpa naungan UV dan paranet. Nah, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu, saudaraku, kelebihan daripada saat kita menanam anggrek-anggrek kita pada saat
full sun dan full rain. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, pada saat musim sudah hujan, otomatis kita harus memiliki tips yang jitu supaya anggrek-anggrek kita tetap sehat dan subur. Monggo di scroll bagi yang ingin menyaksikan atau menyimak kembali video yang berjudul tips jitu supaya anggrek-anggrek kita tetap sehat dan subur di saat musim hujan. Kelebihan yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu. Pada saat anggrek-anggrek kita full sun dan full rain, saudaraku, otomatis kelebihannya adalah hemat biaya yang pasti. Karena kita tidak perlu mengkondisikan lingkungan kita, mempersiapkan paranet atau plastik UV untuk menaungi semua plant yang ada di garden kita. Yang kedua, kelebihannya adalah pastinya anggrek-anggrek yang sudah terbiasa kita tanam di full sun dan full rain, otomatis saudaraku, dia akan tahan banting. Mau diletak dimanapun, dia tidak masalah. Karena sudah terbiasa full sun dan full rain. Kelebihan yang selanjutnya, pada saat kita tanam, langsung terpapar sinar matahari dan terpapar air hujan, secara pengalaman saya, saudaraku, plan-plan dari anggrek-anggrek ini lebih kokoh, saudaraku. Menurut saya itu lebih kuat, lebih sehat, dan lebih gilik menurut saya batang-batangnya itu. Seperti itu. Jadi, begitu dahsyatnya ya, fungsi dari sinar matahari dan air hujan itu sendiri. Itu bisa dibandingkan dengan plan, seandainya para pecinta tanaman menanam, terkena sinar matahari saja tetapi tidak terkena air hujan, itu beda. Atau mungkin terkena air hujan tetapi tidak rutin terkena sinar matahari, itu juga akan beda blendnya. Seperti itu secara pengalaman saya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya saudaraku, full sun full rain itu. Jadi pada saat kita sudah dari awal meniatkan tanaman kita full sun dan full rain, otomatis antisipasinya pada saat musim kemarau, jelas kekurangannya kita sangat membutuhkan penyiraman yang lebih intens atau membutuhkan penyiraman yang lebih rutin supaya plan-plan anggrek kita tidak loyo atau tetap gilik dan tetap berisi, kokoh dan segar, tidak buruk rupa, seperti itu saudaraku. Nah, pada saat kita musim hujan, antisipasinya otomatis kekurangannya adalah kita harus rajin memberikan fungisida, saudaraku. Fungisida yang rutin itu pasti sangat dibutuhkan supaya anggrek-anggrek kita tidak terserang jamur. Seperti itu secara pengalaman saya merawat anggrek-anggrek saya yang seluruhnya full sun dan full rain. Seandainya ada yang menanyakan, apakah semua jenis anggrek bisa ditanam full sun dan full rain? Jawabannya tidak, saudaraku. Karena yang saya rekomendasikan kepada para pecinta tanaman hias itu adalah jenis anggrek Dendrobium. Seandainya Phalaenopsis atau anggrek bulan, apakah bisa full sun full rain? Seandainya terpaksa dengan kondisi keadaan rumah kita yang tidak ada halaman atau tidak ada tempat untuk menempelnya, ya tidak masalah. Tetapi jelas anggrek bulan tersebut akan kekuningan atau mungkin buruk rupa, tidak secantik seperti yang kita bayangkan daun-daunnya. Karena Phalaenopsis memang kurang pada saat kita letakkan di paparan sinar matahari yang sangat tinggi atau berapa persen begitu. Ya, 50-40 itulah bagusnya Phalaenopsis ya, saudaraku. Kecuali pada saat kita sudah mengadopsi Phalaenopsis atau anggrek bulan yang spesies ya, saudaraku. Jadi, di sini semua anggrek bisa kecuali Phalaenopsis. Nah, yang Phalaenopsis apa yang bisa di full sun full rain? Kemungkinan Phalaenopsis spesies.
Jadi lebih tahan banting seperti di habitat alamnya atau di habitat aslinya. Seperti itu ya saudaraku yang ingin saya sampaikan. Nah ini kita lihat ini Phalaenopsis ini memang di bibir teras tetapi tidak sama dengan dendrobium tersebut. Tetap ada naungan dari di bawah bibir itu. Jadi saya letak di lebih atas lagi daripada dendrobium, jadi dia tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terkena air hujan langsung, seperti itu. Sebelum akhir dari video ini, saudaraku, akan saya tunjukkan plant-plant yang begitu subur dengan full sun dan full rain, saudaraku. Coba kita lihat, saudaraku. Tunas ini seperti ini, saudaraku. Nah, sebesar ini, saudaraku. Dan ini selalu berbunga. Bunga satu, tangkainya keluar lagi, bunga lagi, tangkai kembarnya keluar lagi, seperti itu spek kembarnya. Dan coba kita lihat, pada saat kita tanam full sun dan full rain, tunas-tunas barunya begitu sehat. Nah, seperti ini. Lebih gilik, lebih kuat, dan lebih kokoh. Dan yang bonusnya lagi, pada saat kita tanam full sun, full rain, saudaraku, lebih rajin berbunga. Masya Allah, apa enggak happy tuh? Apa enggak happy tuh? Masya Allah, pasti kita happy ya saudaraku, karena yang kita nikmati adalah bunga anggreknya, selain plant-plant yang sehat dan subur. Dan di sini saya pesan kepada saudara pencinta tanaman hias dimanapun, pada saat plant kita sudah berbunga, jangan disembunyikan. Diperlihatkan kepada semua pecinta tanaman hias dimanapun, atau saudara atau kerabat, tetangga mungkin, ditunjukkan supaya semua ikut memahami, mengagumi semua ciptaan Sang Maha Pencipta. Jadi jangan disembunyikan kecantikan bunga-bunga yang ada di rumah kita ya saudaraku, pada saat sudah berbakti, supaya semuanya ikut tadabbur alam, ikut merasakan betapa mahanya Sang Maha Pencipta. Gitu saudaraku yang ingin saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu, sedikit berbagi pengalaman yang saya sampaikan ini menjadikan kita belajar bersama-sama secara pengalaman saya pribadi. Monggo komen bagi yang punya pengalaman juga, bagaimana setelah menanam full sun dan full rain, apakah tanamannya sehat dan subur, atau mungkin ada kendala-kendala apa. Monggo kita belajar bersama dan berbagi di channel Ada Floris ini. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam saya menyampaikan, karena ini juga balap-balapan dengan cuaca yang kurang bersahabat. Tapi kita berdoa mudah-mudahan hujan yang turun, yang ada di kota kita, hujan yang bermanfaat dan banyak memberikan rahmat dalam kehidupan kita bersama. Amin. Salam satu hobi. Terima kasih. Salam anggrek. Assalamualaikum.